Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Cap Kampung kembali lagi di channel Cap Kampung 86 channelnya Anak Kampung. Apa kabar sahabat semua? Para subscriber, para viewer setianya Anak Kampung. Dalam seri video kali ini Anak Kampung akan membahas tentang tanaman Homa SP Varigata. Nah, kebetulan Anak Kampung lagi berada di greenhouse-nya My Boss, My Big Boss Ibu Negara. Nah, jadi ini kebetulan anak kampung dapat mandat untuk melakukan e, pemecahan pada tanaman homa SP variegata ini teman-teman ya. Nah, jadi gimana cara memecahnya? Kita langsung saja pada prosesnya teman-teman ya. Tapi seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut pada pembahasan seperti biasa anak kampung ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman mensubscribe -teman channel ini artinya teman-teman udah mendukung channel ini agar bisa terus semakin berkembang dan kita bisa belajar bareng-bareng melalui channel ini dan barangkali teman-teman kalau mau request video pembahasan melalui channel ini silahkan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram, Instagram Kampung 86 oke teman-teman gimana caranya memilih tanaman Homa SP ini yang sudah siap dipecah dan gimana juga cara pemecahannya agar tanaman ini enggak stres ya karena gini teman-teman, tanaman homa itu itu hampir mirip kayak jenisnya tanaman kaladium ya. Jadi hampir mirip juga kayak jenisnya seri rezeki. Sama-sama punya batang, jadi punya kayak umbi di bagian bawah sini teman-teman ya. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan pastikan batang yang akan kita pecah atau cabang yang akan kita pisahkan dari induknya itu memiliki akar. Contohnya ini. Nah, batang yang ini yang ini teman-teman itu kelihatan sudah punya akar ya kan sedangkan ini adalah indukannya maka harus kita pecah dari sebelah sini kita iris sebelah sini nah sebelum diiris teman-teman pastikan teman-teman punya pisau yang tajam setajam silet setajam lidah tetangga nah ini langsung kita potong teman-teman jangan ketawa saya nggak nyuruh ketawa nah itu kita potong teman-teman eh -teman. potong saudara nah Serit uh. Tajemnya si nih ini. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, insya Allah anti stres. Ini kita dewekan dulu, kita sendirikan di sini. Nah, selanjutnya kita pilih lagi teman-teman. Ini ada yang agak kecilan. Nah, ini saudara. Tusuk di sini saudara. Nah, situ pelan-pelan aja, biar nggak melukai yang bagian dalam. Peliak sedikit, Peliak sedikit, sedikit bagian atas bagian atas kasih atas oh saya nggak telaten saudara Hah? iya nah seperti ini saudara ini insyaallah nggak stres kalau udah kayak gini ini kita pisahkan dulu selanjutnya yang ini mangsa kita saudara eh bentar bentar ini ada anaknya nggak boleh nah pada saat proses pemecahan seperti ini saudara itu yang harus kita perhatikan adalah mata tunas. Kalau udah ada mata tunas seperti ini teman-teman ya, itu lebih baik jangan potong bagian atasnya aja. Kenapa? Yuk, eman-eman teman-teman. Tapi kalau misalkan bagian atasnya kayak gini, akarnya cuma sedikit, ya daripada ambil resiko, mending dipotong bawah. Hmm, repot, musuh aku. iya, oke. Okay. Pelan-pelan. Pelan-pelan, nah ini kebetulan tanaman Homa SP varigata ini harganya lagi melambung tinggi guys itu kurang lebih per daunnya harganya mencapai 300 sampai 400 ribu ya lumayan lah teman-teman nanti kan anak kampung bisa jadi makelarnya ini ini tanamannya ibu negara ini banyak teman-teman ada yang impor dari hutan Amazon nah serius teman-teman ini impor langsung dari hutan Amazon yang ini itu namanya uh, lupa anak kampung tapi itu jenisnya kayak mirip kayak janda bolong ya, bolong-bolong gitu teman-teman. Nah, oke okay, itu nanti aja dibersihkan. Sekarang lanjut kita pilih yang ini, langsung ambil dari pangkalnya sini aja. Sebentar. Nah, atas ini nih, atasnya mata tunas. Awas mata tunasnya kegores. Kalau kegores nanti luka. Kalau luka ya sini atasnya lagi dong. Kok pakai bahasa pengkodean kayak gitu? belakangnya nah sedikit nah udah nggak apa-apa udah ada akarnya kok nah itu bersihkan dulu awas kamu melukai saya cukup mantan yang melukai saya kamu jangan ikut-ikutan nah ini lagi teman-teman ayo ayo yo ah, oke okay tarik nah, sis semoga oke okay. terus satu lagi teman-teman nah ini bagian sini jadi teman-teman harus menyimak video ini sampai selesai teman-teman ya biar nggak gagal paham nah itu harus kita pecah secara perlahan nah udah yang penting ada akarnya kayak gini teman-teman insyaallah berhasil kalau akarnya nggak ada ya mati nanti Enggak diiris dulu saudara bisa bisa nah kalau udah seperti ini teman-teman nah yang indukannya yang ini ini harus kita biarkan ya bisa juga sih kalau mau dicacah lagi cuman eman-eman biar keluar mata tunasnya oke langsung kita sendirikan dulu selanjutnya proses pemilihan media tanam nah di sini kebetulan anak kampung sudah menyiapkan media tanamnya ya jadi ini ini media tanamnya yang sangat berlimpah teman-teman semua ya Nah, ini media tanamnya ini udah campur teman-teman ya. Udah ada sekam bakar, terus ada sekam mentah, ada pasir malang, ada foam juga ya. Jadi limbah styrofoam. Nah, jadi ini media tanam yang sangat cocok teman-teman. Oke, langsung dimasukin aja. kalau udah nah oke okay sahabat semua ini selanjutnya langsung kita masukkan ya tanamannya ya jadi akarnya ditata baik-baik nah menghadapnya posisinya di tengah terus isi langsung medianya hai semua oke oke Jadi kalau pakai media yang seperti ini teman-teman itu enggak berat-berat banget jadi enak kalau dipindah ya Langsung aja kita taruh semuanya Nah kalau udah kita pindahkan kita kumpulkan sama temannya di sebelah sana Ayo habis ini langsung disiram Nah ini sudah semua teman-teman ya Nah hasilnya seperti ini tinggal kita bersihkan ya Nah kalau udah kayak gini udah cantik udah siap dijual teman-teman Oke barangkali gitu dulu ya teman-teman Informasi yang bisa anak kamu sampaikan Buat teman-teman semua semoga bermanfaat Semoga sukses selalu Dan terima kasih buat yang udah nyimak video ini sampai selesai Sampai jumpa di next video selanjutnya Terima kasih wassalamualaikum